Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin amma ba'du. Melanjutkan materi yang saya sampaikan pada bulan yang lalu. Pada bulan yang lalu tema kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sudah membicarakan tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi bahasa, kemudian istilah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sebuah istilah. Maka untuk melengkapi pembicaraan kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut, kita harus membicarakan tentang bid'ah. Sebab nanti kalau ada istilah Ahlus Sunnah berarti ada Ahlul Bid'ah. Ya. Para ulama kita mengatakan kalau kita ingin mengetahui hakikat sesuatu, kita harus memahami lawannya. Jadi kita tidak akan bisa mengetahui sesuatu kalau kita tidak membicarakan atau mengetahui lawannya. Kalau kita ingin mengetahui hakikat tauhid atau mempelajari tauhid, maka kita juga harus belajar syirik. Ya. Kalau kita ingin mempelajari al-haq, kebenaran, kita juga harus mengetahui al-batil. Kita ingin mempelajari sunnah, maka kita juga harus mempelajari bid'ah. Ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi man lam ya'rifil haqqa man lam ya'rifis syarra minal khairi yaqa'u fihi. Saya mengetahui yang buruk. Ya. Bukan untuk saya kerjakan keburukan itu, tetapi saya mempelajari keburukan supaya saya dapat menghindarinya. Orang yang tidak bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik, dia akan terjerumus pada keburukan. Nah, itu metode yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kepada kita hidayah, jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Pada saat yang sama Al-Quran juga mengajarkan jalan yang tidak lurus. Ya. Ihdinas sirat al-mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Allah beritahu jalan yang lurus. Kemudian Allah juga beritahu jalan yang tidak lurus, yaitu jalan orang-orang yang tersesat atau jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang tersesat. Nah, jadi pembicaraan kita pada malam ini seputar masalah bid'ah. Jadi kalau kita sudah membicarakan Ahlus Sunnah, nanti kita akan mengetahui yang tidak Ahlus Sunnah itu siapa. Nah, kalau tidak Ahlus Sunnah berarti Ahlul Bid'ah. Maka terlebih dahulu kita akan bicara tentang masalah bid'ah, al-bid'ah fid-din. Baik, kita terlebih dahulu melihat nanti materi kita dalam ini ada pertama definisi bid'ah, kemudian yang kedua hakikat agama, yang ketiga perbuatan rasul, kemudian bahaya bid'ah, dan lain-lain nanti yang berkaitan dengan masalah bid'ah. Yang pertama, ta'riful bid'ah, definisi bid'ah. Istilah bid'ah sudah tidak asing. Cuman kita perlu mentaksil. Kita lihat dari
apa namanya dasarnya terlebih dahulu. Bid'ah itu secara bahasa berarti membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Jadi secara bahasa bid'ah itu artinya membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Ini dapat kita lihat dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 117, Al-An'am ayat 101. Allah berfirman, badi'us samawati wal ardi. Jadi Allah itu badi', badi' itu Allah mencipta, mencipta langit dan bumi. Nah, jadi Allah itu badi', badi' itu ada kata bid'ah. Maka Allah mencipta langit dan bumi. Allah ciptakan langit dan bumi. Sebelum ada langit, enggak ada. Sebelum ada langit yang Allah ciptakan, tidak ada langit sebelumnya. Allah ciptakan bumi, sebelum itu juga tidak ada bumi. Maka langit dan bumi itu sesuatu yang baru yang memang sebelumnya tidak ada. Itu dari sisi bahasa. Kemudian ini adalah perkataan Nabi yang Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Nabi mengatakan, ma kuntu bid'am minar rusul. Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan perkataan ma kuntu bid'am minar rusul. Kul, katakanlah, ma kuntu bid'am minar rusul, aku bukanlah yang membuat bid'ah di antara rasul-rasul. Maksudnya aku ini bukan rasul yang pertama. Bukanlah rasul yang pertama yang mana sebelum aku itu ada belum ada rasul, bukan. Sebelumku itu ada rasul-rasul. Jadi aku ini bukan bid'ah gitu ya dalam sebagai rasul. Itu dari sisi bahasa. Ma kuntu bid'am minar rusuli, aku bukanlah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah di dunia ini. Melainkan sebelumku ada rasul-rasul yang lain. Nah, kemudian menurut istilah. Kalau menurut istilah ini sebenarnya bid'ah ini banyak ya. Definisinya banyak, kita ambil salah satunya. Ini disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi sebagai definisi yang paling baik untuk bid'ah. Beliau menulis sebuah kitab judulnya As-Sunnah wal Bid'ah. Sunnah dan bid'ah. Nah, jadi ini definisi bid'ah menurut Dr. Qardawi, ini bid'ah ya definisi yang ya mungkin yang paling mewakili ya. Jadi karena memang definisi bid'ah itu banyak. Yaitu bid'ah itu adalah tariqatun fiddin muhtara'ah tutahi asyra'iyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya bid'ah itu adalah thariqah fid din, suatu jalan dalam agama, muhtara'ah yang dibuat-buat, tudahi asyra'iyah yang menyerupai syariat, yuqsadu bisuluki 'alaiha yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi, adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, sekarang mari kita kita pahami ini. Jadi para ulama kita ketika membuat suatu istilah atau definisi, definisi itu syaratnya dua, setidaknya dua. Yang pertama, ayyakuna jami'an. Syarat definisi, ayyakuna jami'an. Apa maksudnya? Maksudnya lah supaya definisi mencakup semua. Karena nanti dia jadi kaidah kan dia, mencakup semua. Yang kedua, wa ayyakuna mani'an. Dia harus mencegah unsur yang di luar itu masuk ke dalam. Ya, ini sekarang kita terapkan pada definisi ini. Yang pertama, thariqah fid din. Jadi bid'ah itu adalah suatu jalan dalam agama. Nah, ini disebutkan dalam agama karena nanti yang di luar agama
Ya, agama itu maksud ibadah. Sebab nanti kalau yang di luar agama itu tidak disebut bid'ah dalam istilah. Ya. Jadi kalau kita bicara bid'ah itu masih ruang lingkupnya agama. Ya. Nah, contoh nanti coba kita terapkan ya. Peringatan Maulid Nabi. Memperingati Maulid Nabi itu bid'ah apa enggak? Memperingati Maulid Nabi bid'ah apa enggak? Sebagian bilang bid'ah. Sebagian lagi mengatakan bukan bid'ah. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa ada sebagian bilang bid'ah, ada lagi sebagian mengatakan tidak bid'ah? Itu sebabnya perbedaan pendapat itu karena cara pandang yang berbeda. Cara pandang. Ketika kita melihat peringatan Maulid itu sebagai agama, maka mereka mengatakan itu bid'ah karena peringatan Maulid dianggap sebagai agama. Tapi kalau kita melihat peringatan Maulid itu bukan agama, itu tidak bid'ah. Sebab bid'ah itu ruang lingkupnya agama. Jadi tergantung. Kalau antum menganggap peringatan Maulid itu bagian dari agama, berarti itu bid'ah. Kalau itu bukan bagian daripada agama, itu tidak bid'ah. Kan sama aja peringatan hari ulang tahun. Maulid itu kan hari kelahiran, memperingati hari kelahiran kan sama ulang tahun. Antum ketika memperingati ini enggak hari kelahiran enggak? Ada ulang tahun enggak antum? Ya itu kan syukuran tuhnya bentuknya aja, teknisnya aja kan. Tapi kan bahasanya, tapi istilahnya tetap saja kan peringatan kan hari ulang tahun. Oh, saya enggak memperingati ulang tahun, saya cuma selamatan aja. Selamatannya atau syukuran. Itu cuma namanya aja. Atau kita nih kan ada umpamanya hari apa namanya peringati milad yayasan umpamanya. Milad itu kan sama dengan Maulid. Namanya sekarang ganti ya. Hah? Jadi. Nah, hari jadi ya itu. Hari jadi, milad, ya sama aja Maulid. Atau harlah, hari lahir. Kan sama itu, ya. Jadi ada hari ulang tahun pribadi gitu kan melaksanakan. Kemudian dia tergabung dalam satu ormas, dia melaksanakan harlah, hari lahir atau hari jadi atau hari ulang tahun. Pada saat yang sama dia bilang bid'ah itu Maulid itu bid'ah. Dan itu juga bendanya. Jadi tergantung kita cara pandang itu penting. Dari sudut mana kita melihat. Ya. Nah, jadi namanya bid'ah itu harus fiddin, agama ya. Nah, kemudian yang pertama thariqah fiddin, suatu jalan dalam agama. Ini berarti kita mengeluarkan yang bukan jalan dalam agama itu tidak masuk dalam definisi itu yang namanya mani ya. Kemudian muhtara'ah, yang dibuat-buat. Jadi suatu jalan dalam agama tapi dibuat-buat. Berarti kalau tidak dibuat-buat, dibuat itu buat sendiri gitu. Berkreasi dan berinovasi, melakukan kreasi dan inovasi sendiri. Berarti kalau tidak dibuat-buat itu bukan bid'ah, ya memang ada perintahnya. Itu syarat yang itu namanya batasan ya. Jadi batasan yang pertama jalan dalam agama, yang kedua dibuat-buat, yang ketiga tudahi asyariyah. Dia menyerupai syariat. Jadi memang menyerupai agama. Ya, jadi orang tuh kalau lihat sepintas oh ini udah agama gitu. Karena memang sudah semacam apa sudah ya semacam ada opini gitu kan atau ada image. Nah, itu tiga ya. Yang berikutnya yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud. Dimaksudkan ketika menempuh jalan itu adalah mubalaghah, berlebih-lebihan. Karena
orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu sepertinya dia tidak merasa cukup dengan apa yang ada gitu, dia perlu nambah lagi. Maka kan mubalaghah ini ya. Ya. Berlebih-lebihan dalam agama. Sifat berlebihan itu apapun dalam bentuk apapun tetap tidak diperbolehkan ya. Berlebihan apa saja, tidur berlebihan enggak baik, makan berlebihan enggak baik. Apalagi olahraga berlebihan enggak baik ya. Pokoknya semua yang berlebihan pasti tidak baik. Yang baik itu kan yang pas. Nah, ini istilah ya. Jadi kalau dalam menurut bahasa tadi itu sesuatu yang baru ya, yang tidak ada contoh sebelumnya. Kalau istilah ya seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita berikutnya hakikat agama. Ini akan memperjelas di mana posisi bid'ah. Jadi para ulama kita membagi agama itu, jadi isi agama, agama itu ada isinya. Isinya cuma dua. Satu ibadah, yang kedua muamalah. Jadi agama itu ada di situ, ada ibadah, yang kedua muamalah. Ibadah itu juga disebut dengan istilah dalam Al-Qur'an umpamanya hablum minallah. Muamalah itu hablum minannas. Ibadah itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini vertikal. Yang horizontalnya muamalah. Nah, jadi sedangkan ibadah ini punya dua kaidah. Kaidahnya tidak ada yang boleh diibadahi selain Allah. Jadi tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya ibadah tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Allah tidak boleh diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Pertama, tidak ada yang boleh diibadahi, disembah selain Allah. Satu-satunya yang boleh diibadahi itu hanya Allah. Satu. Yang kedua, ketika Allah diibadahi, syaratnya harus sesuai dengan yang disyariatkannya. Nah, maka ini maka ya. Kalau syarat yang pertama nih, kalau ada orang melakukan ibadah kepada selain Allah, itu berarti dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Nah, itu ya. Dia menyembah apa namanya? Menyembah pohon. Itu dia melakukan perbuatan bid'ah. Yang kenapa ini ruang lingkupnya ibadah? Atau dia menyembah Allah tapi dengan caranya sendiri, tidak seperti yang disyariatkan oleh Allah. Contohnya sholat dengan bahasa Jawa. Allah perintahkan sholat, iya sholat, tapi sholatnya dengan bahasa Jawa. Kali yang pertama itu memang dia menyembah selain Allah. Ya, itu jelas bid'ahnya. Yang kedua, dia menyembah Allah tapi tidak sesuai dengan yang dia perintahkan. Allah perintahkan kita sholat dengan bahasa Arab. Ya. Nah, ini jadi itu kaidah namanya. Nah, kemudian yang kedua, bagian yang kedua dari agama adalah muamalah. Muamalah itu prinsip dasarnya adalah hukum asal segala sesuatu adalah mubah atau boleh. Jadi kalau muamalah itu menunggu larangan. Kalau ibadah ini menunggu perintah. Selama tidak ada perintahnya, kita tidak boleh mengerjakan. Kalau muamalah selama tidak ada larangan, ya kita boleh lakukan apa saja. Yang dilarang cuman yang tidak boleh itu yang dilarang saja. Nah, karena kaidah yang seperti itu, maka ruang lingkup ibadah itu sempit. Sedangkan ruang lingkup muamalah itu luas. Ya. Kalau muamalah luas sekali. Makanan itu yang dilarang cuman yang tidak boleh itu yang dilarang saja.
yang dilarang. Selama tidak ada larangan, makanan itu boleh dimakan. Dan yang dilarang itu tidak banyak. Contoh kita ambil dalam Al-Quran, Allah larang satu, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillahi bihi. Cuma empat yang dilarang. Artinya selain yang empat, boleh. Kenapa? Karena makanan itu selama tidak dilarang, boleh kita memakannya. Dia bukan menunggu perintah. Kalau menunggu perintah, akan sangat banyak perintah. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagimu makan bangkai. Hurrimat alaikumul maitah tuwaddamu, darah yang kedua. Yang ketiga, lahmul khinzir, daging babi. Yang keempat, wa ma uhilla li ghairillahi bihi, binatang yang disembelih bukan karena Allah. Hanya empat. Selain yang empat, ya nanti Nabi menambahkan ada beberapa ya. Umpamanya ada tambahan dari, kalau Al-Qur'an cuma empat itu aja. Nanti tambahan umpamanya binatang yang dua alam. Enggak, kalau dua alam itu tidak ada dasarnya dua alam. Yang dilarang itu adalah semua binatang buas yang bertaring. Yang ketiga, semua jenis burung yang makhlab. Makhlab itu dia punya apa, semacam apa nih, cakar ya, cakar. Dia punya cakar, dengan cakarnya itu dia menyerang mangsanya. Tentu kita harus bisa bedakan antara cakar dengan ceker. Soalnya begini, ada yang mengharamkan makan ayam. Ada kelompok, satu kelompok manusia yang mengharamkan makan ayam. Alasannya karena ayam itu punya ceker. Dia tidak bisa membedakan antara ceker dengan cakar. Nah, jadi makhlab itu kullu zi makhlabin minat thoir, setiap burung yang memiliki makhlab. Makhlab itu adalah cakar ya, yang dengan cakar itu dia menyerang mangsanya. Nah, sekarang ayam itu, ini aneh kalau ada orang yang apa namanya mengharamkan makan daging ayam dengan alasan ayam itu punya, dia itu bukan makhlab dalam bahasa Arab. Nah, jadi apa namanya, ruang lingkupnya ini luas sekali ya. Nah, oleh karena itu ini saya tertarik dengan apa namanya ceramahnya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Salim Afillah bicara masalah makanan. Kata beliau, ini karena ruang lingkup apa namanya makanan itu kan tentang semua amalah, ruang lingkupnya itu luas. Kata beliau, sebaiknya yang ada labelnya itu label halal, label haram, bukan label halal. Ini makanan itu jadi sertifikasi haram bukan sertifikasi halal. Sebab kalau halal itu kan emang itu akan terlalu banyak memberikan sertifikat halal. Kenapa? Makanan yang halal itu sangat banyak, sedangkan yang haram itu kan sedikit. Ya, jadi kalau sudah dinyatakan ini haram, haram, berarti kan yang lain itu halal. Ya, jadi, nah kalau kita ini kan sertifikat halal. Jadi akan terlalu banyak, makanya apa namanya sangat berat tugas MUI itu. Dia harus kasih label makanan-makanan yang halal itu kan banyak sekali. Tapi kalau yang haram kan sedikit. Nah, itu usulan anu beliau ya, pendapat beliau. Tapi itu saya kira wajar ya, masuk akal. Nah, jadi ini agama, jadi hakikat agama. Nanti dari sini kita bisa melihat posisi bidah itu di mana. Bidah itu letaknya pada ibadah, bukan muamalah. Ya. Jadi ibadah itu kan ruang lingkupnya sangat sempit atau kecil. Ya. Tidak ada yang boleh diibadahi selain Allah.
Kemudian Allah itu ketika diibadahi harus sesuai dengan apa yang ia syariatkan. Nah, jadi kalau ketika tidak memenuhi syarat ini maka sudah masuk perbuatan bid'ah. Ya. Nah, kemudian bid'ah adalah lawan dari sunnah. Nih, jelas ya, bid'ah lawan dari sunnah. Nah, jika bid'ah itu lawan dari sunnah, maka ada pertanyaan, apakah semua yang dikerjakan Nabi adalah sunnah? Sunnah itu sudah belajar ya. Sunnah itu kan yang dikerjakan Nabi. Ya, yang berasal dari Nabi kan sunnah. Ini babnya bab lewat. Maka pertanyaan kita, apakah semua yang dikerjakan Nabi adalah sunnah? Atau apakah semua yang tidak dikerjakan Nabi itu bid'ah? Paham untuk pertanyaan ini? Paham ya? Ini sangat mendasar. Ada dua pertanyaan. Jadi ketika kita melihat dua masalah, pertama ada bid'ah, ada sunnah. Bid'ah itu lawan dari sunnah. Jadi kita memahaminya, kalau tidak bid'ah pasti sunnah. Kalau tidak sunnah pasti bid'ah. Pertanyaannya adalah, apakah semua yang dikerjakan Nabi itu sunnah? Kalau sunnah berarti harus kita ikuti kan? Konsekuensi sunnah itu harus kita ikuti. Yang kedua, apakah semua yang tidak dikerjakan Nabi adalah bid'ah? Berarti harus kita tinggalkan. Karena Nabi tidak pernah kerjakan, maka kita tidak boleh mengerjakannya. Sebab kalau kita kerjakan, kita jatuh pada perbuatan bid'ah. Nah, paham antum ini ya? Nah, jadi untuk menjawab dua pertanyaan ini, kita pahami. Mari kita pahami perbuatan Nabi. Kita bisa menjawab kedua pertanyaan ini. Satu, pertanyaan pertama, apakah semua yang dikerjakan Nabi adalah sunnah? Coba menurut antum apa? Gimana menurut antum? Saya yang mau tanya nih. Jawabannya ya atau tidak? Apakah semua yang dikerjakan Nabi sunnah? Sunnah yang dikerjakan Nabi? Tidak semua. Apakah semua yang dikerjakan Nabi itu sunnah? Tidak. Berarti ada yang ada perbuatan Nabi yang dianggap tidak sunnah. Gimana? Jadi jawabannya apa nomor satu? Ya atau tidak? Ya. Apakah semua yang dikerjakan Nabi adalah sunnah? Jawabannya ya. Yang kedua, apakah semua yang tidak dikerjakan Nabi bid'ah? Ya juga. Nah, baik. Ya. Ini bisa kita, kedua pertanyaan ini bisa kita jawab setelah kita memahami perbuatan Nabi. Ya, ingat ya. Ini tadi antum jawab nomor satu tuh ya jawabannya. Semua yang dikerjakan Nabi itu sunnah. Konsekuensinya semua yang dikerjakan Nabi harus kita ikuti. Kalau tidak kita bid'ah berarti. Ya. Mari kita lihat perbuatan Nabi. Ini penting. Kita harus memahami perbuatan Nabi. Ya. Nah, perbuatan Nabi para ulama jelaskan itu ada tiga. Yang pertama namanya jibiliyah. Yang kedua tasyri'iyah. Yang ketiga khususiyah. Jadi perbuatan Nabi itu tidak sama statusnya, ya. Nabi itu berbuat kan, berbuat, melakukan perbuatan. Tapi ternyata perbuatan Nabi itu statusnya tidak sama, ya. Yang pertama jibiliyah, yang kedua tasyri'iyah, yang ketiga khususiyah. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Yang pertama jibiliyah. Apa itu jibiliyah? Jibiliyah adalah sifat, tabiat, kecenderungan, kesenangan atau selera yang dimiliki manusia pada umumnya. Contohnya jenis atau bahan makanan tertentu. Nabi itu kan manusia. Ya, manusia bukan malaikat. Sebagai seorang manusia Nabi punya sifat, punya tabiat, punya kecenderungan, punya kesenangan, punya selera. Yang mana itu semua sama seperti yang dimiliki manusia pada umumnya seperti kita, ya.
Contohnya nanti Nabi menyukai jenis makanan tertentu atau bahan makanan tertentu. Nah, jadi makanan yang disukai Nabi itu termasuk sunnah jibiliyah. Ya. Paham ya? Nah, yang berikutnya perkara-perkara yang bersifat teknis dalam kehidupan sehari-hari atau kebiasaan atau tradisi yang berlaku di tengah-tengah sebuah komunitas tempat beliau tinggal. Contohnya cara beliau makan, cara minum, cara berpakaian, cara tidur, cara berkendaraan dan lain-lain. Ini namanya jibiliyah. Paham ya? Nah, jadi kalau kita sudah paham ini, nah maka para ulama katakan ini adalah sunnah jibiliyah Nabi sebagai seorang manusia biasa, ya. Sebagai seorang manusia, ya. Sebab Nabi itu manusia, yang membedakannya dengan manusia pada umumnya adalah beliau mendapatkan wahyu, ya. Tapi dari sisi penciptaan, ya, mau beliau sifat, kebiasaan, bahkan beliau juga punya berikut beliau itu terikat dengan tradisi masyarakat di mana beliau tinggal. Nah, beliau itu kan tinggal di masyarakat Arab. Orang Arab tuh punya budaya, punya tradisi, punya adat istiadat, ya. Itu beliau terikat, ya, dengan itu semua. Nah, jadi yang jibiliyah ini tidak bernilai tasyri' atau tidak bernilai syariat. Nah, mari kita lihat. Nah, ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, manusia biasa diberi wahyu. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Muhammad dalam surat Al-Kahf ayat 110. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian juga, tetapi aku diberi wahyu. Itu yang membedakan, ya. Nah, kemudian Nabi mengatakan Allah perintahkan Nabi untuk mengatakan subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Katakanlah maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Jadi itu Nabi itu basar itu manusia artinya. Cuman beliau menjadi rasul utusan. Kemudian dalam surat Al-A'raf Allah tegaskan juga qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa masyaallah. Katakanlah aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Karena manusia biasa beliau, ya. Beliau pun tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Walaupun tu'alamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma masyana su.